Okey, bersama Dr. Design. Kali ini Dr. Design bawa you all tempat istimewa dengan jumpa dengan orang yang paling istimewa dekat Langkawi, Pulau Langkawi. Okey. So, perjalanan design ni jauh. Kadang-kadang kita belajar daripada sejarah dan sejarah ni hanya boleh diceritakan oleh orang-orang yang mempunyai warisan ataupun orang-orang yang bersifat sejarah. Bukan bersifat sejarah, sebenarnya orang yang orang-orang lebih tua daripada kita. Okey, kali ni kita bernasib baik, alhamdulillah syukur, tahun 2021 ni penghujung tahun kita sempatlah nak jumpa. Saya panggil dia guru jugalah. Guru saya mengajar tentang rumah Melayu Langkawi. Kita pernah buat research dan ni antara warisan terakhir pembuat rumah Melayu Langkawi, nama dia Pak Don. Umur dia adalah 75 tahun. Kita bernasib baik kita jumpa dengan seorang yang punya warisan pakar buat rumah. Bukan pakar buat rumah saja, dia juga pakar membuat pelbagai dengan isteri beliau lah. Okay, Makcik Pipah. Alright, mereka ni boleh buat lah. Ni salah satu contoh warisan yang mereka ada ni. Anyaman, ini tutup kepala, okay, senduk. Tapi sebelum ni Pak Don ni dia pernah buat rumah Melayu. Okay, asalnya daripada Nyok Cabang lah. Tapi apa yang berlaku sekarang, macam ni lah kedudukan rumah beliau. So mungkin kita tanya sikit lah Pak Don. Okay, macam mana beliau pelajari semua apa ni, kesan-kesan ataupun hasil warisan yang paling istimewa untuk orang Melayu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Don ni, buat saya daripada orang susah, bukan orang senang. Pasal tu Pak Don belajar semua ni daripada ibu bapa, kawan rakan yang ajak buat kerja. Dulu ni kerja gotong royong, bukan kerja ambil upah dah. Jadi cara gotong royong ramai-ramai. Jadi daripada situlah sikit demi sikit, apa nama ni, minat, minat Pak Don yang untuk buat kerja tu. Jadi daripada situlah kemudian baru Pak Don ambil apa orang kita, dulu ni orang kata ambil upah lah. Barulah kawan rakan nak suruh tu dia upah sikit demi sikit. Pasal Pak Don ni susah. Kalau Pak Don senang boleh Pak Don tolong. Ni Pak Don susah tu dia pun bagi sikit demi sikit. Kemudian sampai dia hari inilah warisan tu yang Pak Don duk guna. Itulah cara dia yang yang boleh Pak Don cerita. Jadi kalau nak cerita sampai halus pun boleh juga lah. Tapi dia berdaah. Mula saya ingat yang tu lama. Lama sangat. Sebab tu kita akan cerita balik. Sebab sebelum ni kita dah buat kajian. Pak Don pun dah buat rumah sampel dengan tim UKM datang. Banyak cerita dia. Yalah. So Dr. Design datang ni pasal banyak inspirasi Dr. Design ataupun Dr. Z kita belajar daripada orang paling berharga lah. Okey, orang paling berharga ni daripada warisan-warisan dahulu. Jadi cara nak buat rumah, no? Pak Don lah. Daripada hukum tajul, apa, kitab tajul muluk, semua macam-macam lah. Macam-macam cerita dia lah. Jadi macam mana, macam mana Pak Don rasa lepas ni generasi akan datang tentang warisan ni? Tentang warisan ni di hari ni terlampau lah sikit. Tak ada boleh kata puput. Tak ada orang yang mah. Kalau mereka mah pun mereka mah tengok kita saja. Sebabnya kalau kita tunjuk mereka tak boleh nak kerja. Sebab kerja halus ni, kerja apa nama ni, warisan ni, dia bukan boleh nak ambil lala tu nak jadi lala, tak jadi. Dia kena makan masa sampai bertahun, sampai berbulan, baru dia nak jadi, baru dia nak nampak hasil dia. Kalau lah kita kerja rumah, sebuah rumah tu makan masa berapa lama, baru dia nak dapat hasil. Jadi lapisan lala ni dia buat kerja, dia main hari ni, esok dia nak. Tu yang jadi masalah dia, yang tak ada yang boleh jadi pupu ni manilah. Itulah cara dia yang kalau kita nak buat bagi dia hidup balik tu. Pak ni ni dia pun masalah sikit lah, nak kena fikir banyak sikit lah. Kalau lah kita kata nak buat tu boleh buat, tapi nak buat hal yang tak berguna lah, yang nak bagi guna tu tak boleh. Sebab hak bagi guna dia, dia kena besar. Satu, dia kena ada modal yang kena, dia kena makan masa. Betul. Jadi hak tu tu kalau kita nak buat, apa kita kata kita nak buat bagi guna berguna tu, kita nak kena beli hak yang kayu yang besar. Kita nak kena buat rumah nak pergi boleh duduk. Betul. Jadi dia makan masa lah. Makan masa lah. Modal nak kena makan banyak. Apa nama, masa nak kena panjang. Tu cara dia. Kalau kita nak buat rumah sampel ni, kita kata kayu kecil-kecil ni boleh, boleh lah buat. Tapi nak buat tunjuk gitu saja. Tak bermakna juga. So masuk Pak Don tu, rumah tu kalau
kalau hasil karya tu berfungsi. Ha, macam ni memang ada fungsi lah, tutup pala kan. Adalah. Rumah tu sama juga. Dia bukan sekadar rumah tu, kalau boleh rumah betul rumah kayu. Nanti kita tunjuk rumah kayu Pak Dua pernah buat dulu tu. So kalau tak boleh buat tu, jadi dia akan jadi barang hiasan lah. Hiasan tu macam boleh nampak comel je lah, tapi kita tak dapat rasa. Tak dapat rasa. Kegunaan tu tak rasa banyak. Ha, itu yang penting tu. Keselesaan tu kita tak tak dapat rasa. Tu je. So itulah masalah kita, insya-Allah benar kita akan kupas pelan-pelan supaya generasi baru akan faham kenapa kepentingan rumah warisan ataupun barang-barang yang mempunyai ciri-ciri warisan ini penting untuk dikekalkan. Sebab itu jugalah sebenarnya aset pelancongan. Sebenarnya itulah aset yang orang kata tangible dan tidak tangible yang berguna untuk warisan akan datang. Terima kasih banyak Pak Don. Mungkin kata-kata terakhir sama yang Pak Don boleh share dengan kita punya viewer kat sana tu. Jadi cuma Pak Don boleh nasihat, kalau ada lapisan muda ni, kalau nak belajar, belajarlah. Sebab benda ni bukan banyak ni dah, pasal apa? Pak Don pun bukan nak suruh belajar kat Pak Don dah. Belajarlah kat siapa-siapa saja yang ada apa nama boleh buat, belajarlah. Jangan nanti sampai kita kata kita dah tak larat subuh kita nak buat kerja. Susah juga. Ni law ni macam Pak Don dah jadi susah nak buat kerja lepas dah tak larat. Itulah cara dia. Belajarlah, jangan nanti masa. Jangan ambil masa. Jadi benda ni nak belajar dia. Lagu kita baca Quran juga, pergi baca bismillah 219, kita balik esok kita pergi pula. Lama-lama baru boleh. Kerja ni pun macam itulah. Hari ni kita pergi sebatang, esok kita pergi pula sebatang. Lagu itulah cara dia. So istiqamahlah cerita dia. Jangan nampak tak minat lepas tu tinggal, lepas tu datang tunjuk muka hilang. Tak boleh. Ilmu tak berkat, sebab kita ada guru dan kita appreciate macam Pak Don dia kira adik guru lah untuk penduduk Pulau Langkawi lah. Okay, so jumpa lagi. Terima kasih Pak Don. So dengan Mak Pipah kita, so insyaAllah kami doakan yang terbaik untuk semua. InsyaAllah.